Ini bagi air bersih buat warga sekitar yang terdampak banjir lir. Karena PDAM mati. Ada korban yang sudah ditemukan lir. Sapi ya, hewan ternak sapi. Hewan ternak sapi banyak juga yang tertimbun, yang mati.
Jadi jembatan ini sudah terputus, nggak bisa dilalui oleh warga sekitar atau warga yang lain. Nah, jalannya dari sana lur, dari sana turun ke sini. Ya, ini jembatannya habis terjang banjir bandang yang kemarin tanggal 4 ini. Kondisi terkini pasca banjir bandang Desa Bulukerto.